besar sekali, meh. Video amatir menunjukkan kebakaran yang terjadi di perkampungan padat Jalan Leko Bodong, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merambat ke rumah-rumah di sebelahnya. Sejumlah mobil pemadam dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu 20 menit untuk mengendalikan api. Apalagi kebakaran terjadi pada dua rumah yang terbuat dari kayu dan bahan mudah terbakar. Untuk malam hari ini ada dua rumah. Rumahnya Deng Ewa dan rumahnya almarhum Deng Gasing. Ya. Alhamdulillah kita bisa kuasai dengan kolaborasi dengan Damkar Goa. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV.